Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطيبين الطاهرين الباذلين نفوسهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. استمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. جماعة مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan Idul Adha, Idul Akbar. Hari ini merupakan hari raya terbesar, hari raya Akbar, karena di dalam hari ini Allah Ta'ala telah membebaskan orang-orang yang semestinya jatahnya masuk dalam neraka, dibebaskan dengan keberkahan hari Arafah. Maka pada hari ini kaum muslimin yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, pada hari ini mereka telah diampunkan dan dibebaskan daripada azab neraka oleh Allah Ta'ala. Itulah sebabnya pada hari ini Idul Adha disebut juga dengan Idul Akbar, hari raya yang paling besar. Dan Idul Fitri adalah hari raya yang kecil. Terlebih hari ini adalah hari Jumat, maka kita mendapatkan dua kali hari raya. Hari raya yang berulang dalam setahun sekali, Idul Adha, dan hari raya yang berulang dalam satu minggu sekali, ialah hari Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah hari bagi kaum muslimin merayakan kemenangan. Pada hari-hari ini kaum muslimin dianjurkan untuk berkasih sayang, berlemah lembut dengan fakir dan miskin. Pada hari ini kaum muslimin dianjurkan untuk memperhatikan anak-anak yatim dan anak-anak piatu. Pada hari ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang diberikan keuntungan, yang diberikan kesempatan yang luar biasa di tengah wabahnya virus corona, 10.000 umat muslim mendapatkan keuntungan di antara 2 juta yang semestinya berangkat tapi
dikarenakan terjadinya wabah. Maka mereka yang berangkat ke tanah suci, 10,000 orang tersebut telah menyempurnakan rukun Islam dengan keberkahan Allah Ta'ala. Ka'bah hingga sampai detik ini tetap dikelilingi oleh umat Muslim meskipun sedikit jumlahnya. Mereka bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang ya Allah, kami datang ya Allah, kami datang ya Allah untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Sungguh sekalian pujian dan kekuasaan hanyalah milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi kami dalam beribadah melainkan hanya kepadamu kami tawakal dan beribadah ya Allah. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini Allah nampakkan syiar Islam dengan takbir di dalam masjid, di musalla, di surau-surau, di langgar, di jalan maupun di pasar, di ladang maupun di gunung, di laut maupun di darat. Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengeraskan suaranya dengan mengucap kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disunnahkan bagi kita mulai tadi malam, hari ini 10 Zulhijjah hari Nahar, dan keesokan harinya 11, 12 dan 13 berakhir pada hari tanggal 13 Zulhijjah. Sebelum datang matahari tenggelam, maka perbanyaklah kita untuk berzikir dengan takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk syiar kita kepada Allah Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar Allah Ta'ala hari-hari yang mulia di bulan Zulhijjah ini, maka itu pertanda Allah Ta'ala telah menandakan bahwa dirinya termasuk di antara orang-orang yang masih memiliki ketakwaan di dalam hati, hatinya yang paling dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah kaum muslimin, salat Idul Adha, kota tinggi yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita kembali lagi diingatkan Allah Ta'ala dengan peristiwa jutaan tahun silam, ribuan tahun silam dan ratusan tahun silam. Kata Rasulullah, saya adalah anak dua putra korban. Korban yang pertama, korban daripada kakeknya Ismail alaihi salam. Korban yang kedua adalah korban daripada ayahandanya Abdullah ibni Abdul Muttalib. Kita reply lagi, kita kembali lagi seolah kita dibawa setiap tahun untuk mengulang lagi kenangan-kenangan pada masa-masa dahulu, bermula daripada diciptakannya awal asal usul manusia ialah Nabiullah Adam alaihi salam, yang kemudian di dalam surga merasa asing meski bergelimangan dengan kenikmatan, maka diciptakanlah yaitu seorang wanita yang bernama Hawa. Lantas atas sunnah Allah Ta'ala, sunnatul hayat, mereka tergelincir dalam surga dan diturunkan ke bumi ini. Konon ayahanda kita Nabiullah Adam AS diturunkan di kota India, dan ibunda kita Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah. Beratus-ratus tahun lamanya mereka mencari satu sama lain tapi tidak ketemu, dan akhirnya bertemulah di Jabal Rahmah, di Jabal Rahmah Bukit Kasih Sayang, di Jabal Rahmah di Padang Arafah, di mana salah satu rukun di antara rukun-rukun haji, sesudah niat ihram untuk berhaji, maka bagi kaum muslimin wajib hukumnya sebagai rukun untuk menyempurnakan haji. Wajib hukumnya meskipun mereka pingsan tidak sadar maupun sakit, wajib hukumnya mereka tetap wukuf di Padang Arafah, berhenti meskipun sedetik, meskipun dalam keadaan tidak sadar.
masuk di dalam wilayah Padang Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tempat di Padang Arafah ialah di Jabal Rahmah. Maka barang siapa yang sanggup untuk menaiki Jabal Rahmah, silakan naik di atas bukit Jabal Rahmah dan berdoalah menghadap ke Baitullah, yaitu kota suci Makkah, khususnya Ka'bah. Insyaallah doa-doa orang-orang tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Nabiullah Adam alaihissalam sesudah menikah dengan ibunda tercinta Siti Hawa, maka dalam riwayat melahirkan banyak generasi. Yang paling sering kita dengar dalam sejarah Islam, tarikhul Islam, yaitu sejarah lahirnya Habil dan Kabil. Atas izin Allah Ta'ala, Allah telah menetapkan walikulli minhajin syar'atan walikulli ummatin minhaj walikulli minhatin syar'atan wa minhajan. Bagi setiap umat itu kami tetapkan jalan dan syariatnya masing-masing. Maka berlakulah syariatnya Nabiullah Adam alaihissalam kepada keturunan pertamanya, Habil dan Kabil. Bahwa di dalam hukum pernikahan, boleh yang hanya dibolehkan menikah adalah seseorang menikah dengan bukan kembarannya. Maka Habil kembarannya adalah labudah, dilarang menikah sesama kembaran. Kabil kembarannya adalah Iklimah, dilarang menikah dengan kembarannya Kabil, yaitu Iklimah. Tapi Iklimah kurang cantik, maka sesuai syariat Islam semestinya Habil menikah dengan Iklimah dan Kabil menikah dengan labudah. Ditolak oleh Kabil karena alasan Iklimah lebih cantik parasnya, lebih manis wajahnya, lebih anggun rupanya. Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah melalui lisan ayahnya, Nabiullah Adam alaihissalam, Kabil menolak dengan alasan bahwa labudah kembarannya Habil tidaklah secantik paras Iklimah. Maka dia tidak mau menerima andai kata Iklimah saudara kembarnya dinikahkan dengan saudara laki-lakinya, yaitu Habil. Dia menolak perintah dari Allah. Maka turunlah solusi dari Allah. Allah perintahkan mereka untuk berkorban. Maka itulah korban pertama kali dalam sejarah kehidupan umat manusia pada era masa Nabiullah Adam AS. Kabil terkenal sebagai seorang petani, memiliki tanaman yang sangat banyak, kebun yang sangat luas. Sedangkan Habil adalah seorang peternak, memiliki ribuan, ratusan ternak. Maka masing-masing kemudian berkorban dengan keahlian masing-masing. Habil kemudian berkorban dengan sebaik-baik hewan yang ada dalam hewan ternaknya. Maka dipilihlah Kibas. Kibas ialah domba putih yang sangat besar, sangat gemuk, dan tanduknya yang paling cantik, bulunya yang paling cantik. Itulah yang dikorbankan oleh putra Adam alaihissalam, Habil. Sementara saudaranya Kabil sebagai seorang petani, beliau justru tidak ikhlas dalam berkorban. Beliau justru memilih hasil tanaman-tanamannya yang tidak baik dan tidak patut untuk dijadikan sebagai korban. Dan Allah Maha tahu siapa yang sungguh-sungguh di dalam berkorban dan ikhlas di dalam berkorban. Maka sesuai dengan hari yang ditentukan atas petunjuk Allah kepada Nabiullah Adam alaihissalam, diperintahkan mereka meletakkan kurbannya pada sebuah bukit, masing-masing diletakkan pada tempatnya, dan ditunggulah keesokan harinya. Maka keesokan harinya, ternyata yang tidak ada di tempat yang sudah diletakkan itu adalah korbannya Habil putra Adam alaihissalam. Sementara korban daripada Habil, Kabil, yaitu tanaman, tidaklah diterima oleh Allah Ta'ala. Maka atas inilah anjuran dari Allah, solusi dari Allah. Mau tidak mau Kabil harus tetap menerima bahwa dia harus merelakan saudara kembarnya, yaitu Iklimah, dinikahkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, ayahandanya, dengan yaitu Habil. Maka Habil menikahlah dengan Iklimah yang cantik parasnya. Timbul dendam dan dengki, disurut oleh iblis la'anatullah, karena merasa dendam kepada ayah daripada Habil dan Kabil yang menggelincirkannya di dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka atas izin Allah, Kabil melakukan pembunuhan yang pertama sekali.
adalah menguburkannya sebagaimana contoh yang dilihat daripada dua ekor burung gagak. Walhasil, ternak daripada Habil diangkat oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, diletakkan di dalam surga. Kemudian inilah yang kemudian akan disimpan untuk korban selanjutnya. Ratusan tahun kemudian lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada usia 99 tahun, Nabi Ibrahim belum juga dikunjungi karunia Allah Ta'ala memperoleh anak seorang laki-laki dengan pernikahannya bersama Siti Sarah. Usia 99 tahun bukan usia yang singkat. Sudah uzur, sudah tua, sudah tidak sanggup lagi seperti waktu mudanya. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Dia berkata kepada istrinya Sarah, wahai Sarah istriku, ini zahibun ila Rabbi, saya akan kanut sebentar, saya akan khalwat sebentar, saya akan suluk sebentar. Zahibun ila Rabbi, aku akan berangkat menuju kepada Tuhanku pada satu tempat. Kemudian dia berdoa di dalam tempat tersebut, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku karuniakanlah kepada hamba Allah di antara anak-anak yang soleh. Kemudian Allah mengijabah doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam telah memiliki seorang putra, cintanya berkurang. Cintanya kepada Allah Ta'ala dari 100% berkurang 20% umpama, disisakan 80% untuk Allah Ta'ala, 20% diberikan untuk anaknya. Cintanya terbagi, Allah Ta'ala tidak ingin cintanya hambanya ini dibagi. Maka Allah Ta'ala kemudian memberikan ujian kepada Nabiullah Ibrahim AS untuk membuktikan bahwa cintanya murni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada saat Nabi Ibrahim telah memiliki putra yang sangat tampan, sangat cantik, sangat elok rupanya, sangat baik akhlak dan perangainya, ialah Nabi Ismail alaihissalam. Pada usia, dalam satu riwayat, 7 tahun. Dalam usia yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan usianya 13 tahun. Tiba-tiba Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan satu janjinya. Apa janji Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Dulu Nabi Ibrahim pernah berkorban 1000 ekor kambing. Dulu Nabi Ibrahim pada saat yang bersamaan dia juga berkorban 300 ekor sapi. Dan di saat waktu yang bersamaan Nabi Ibrahim juga berkorban 100 ekor unta. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang sangat sederhana, tidak menonjolkan kemewahan bergelimang kehidupan dengan harta, tetapi dalam berkorban justru membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang sangat kaya. Bahkan kalau pada zaman era milenial ini beliau masuk dalam kelompok milioner. Tinggal kali saja berapa satu ekor kambing kali 1000. Tinggal kali saja berapa satu ekor sapi kali 300. Tinggal kali saja berapa satu ekor kambing, berapa ekor satu ekor unta yang paling kurang harganya 25 juta dikali 100. Insyaallah kita akan dapati beliau adalah seorang yang sangat kaya, tetapi tawaduknya, rendahnya beliau di dalam bersosialisasi tidak menampakkan harta dan kekayaan. Ketika Nabi Ibrahim suatu hari berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor unta dan 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Maka masyarakat di satu kampung itu kemudian berdecak kagum. Mereka mengatakan, ya Ibrahim, alangkah hebatnya engkau, alangkah dermawannya engkau, hewan korbanmu, hewan ternakmu engkau korbankan karena Allah Ta'ala dan engkau bagikan kepada masyarakat. Sehingga satu kampung itu tidak ada yang kelaparan. Kata Nabi Ibrahim, ini tidak ada apa-apanya dengan nikmat Allah Ta'ala kepadaku. Belum seberapa dengan nikmat Allah berikan kepadaku. Andai kata Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk, andai kata aku punya anak, andai kata Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelihnya, niscaya sungguh aku akan menyembelih putraku kalau Allah Ta'ala perintahkan kepadaku. Inilah ucapannya yang diingat.
Ismail, usia 7 tahun 13 tahun. Tiba-tiba ketika beliau berangkat ke kota Mekah, karena Ismail diletakkan di Mekah. Dulu namanya Mekah, sekarang orang menyebutnya Mekah dan Karbala. Ditinggalkan seorang diri bersama istri, yaitu ibunda Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar, seorang wanita keturunan Mesir. Dan di sanalah mereka berdua kemudian hidup, yaitu berdua saja, tanpa ada tetangga, tanpa ada perkampungan, tidak ada sungai, tidak ada mata air, tidak ada kebun, tidak ada tanaman. Mereka bisa hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tanah Makkah adalah tanah yang berkah sebagaimana yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minat thamarat. Berikanlah rezeki kepada penduduknya daripada berbagai macam jenis tanaman. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bagi mereka yang beriman kepada Allah taala dan hari akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka hari ini kita dapat di kota Mekah dengan keberkahan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kota Mekah yang tandus, kota Mekah yang hanya padang pasir, tidak ada sungai, tidak ada kebun. Bukan kota pada asal mulanya, tidak ada penghuni di situ. Sekarang menjadi kota yang sangat luar biasa modern dan sangat hijau. Di mana-mana kita lihat tanaman tumbuh di sana dengan keberkahan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Singkat, Nabi Ibrahim kemudian berangkatlah ke kota Mekah. Dia mendapati putranya sudah usia 7 hingga mungkin 13 tahun. Maka kemudian beliau melepaskan kerinduannya kepada putranya tersebut. Beliau cium, beliau peluk. Tiba-tiba pada tanggal 8 ketika beliau tidur di malam hari. Hari ini tanggal 10. Kemarin hari Arafah tanggal 9. Kemarin dulu itulah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 8. Kemarin dulu. Hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Tiba-tiba barusan dia memeluk putranya. Baru beliau pulang dari Palestina, naik unta, berbulan-bulan baru sampai ke kota Mekah. Belum genap satu minggu beliau tidur di rumahnya, rumah istrinya yang hanya kelembu saja. Tiba-tiba malamnya beliau bermimpi. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelihlah putramu. Kemudian beliau terjaga keesokan harinya. Paginya beliau teringat dengan mimpinya dan beliau ragu. Ahadzar ra'yu minasyaitan am minallah? Apakah mimpi ini dari syaitan ataukah mimpi ini dari Allah taala? Beliau ragu pada hari tanggal 8 Tarwiyah. Malamnya beliau bermimpi lagi. Datang lagi perintah dalam mimpinya mengingatkan dirinya, "Ya Ibrahim, sembelihlah putramu." Maka pada hari itu beliau mulai yakin. Disebutlah hari tanggal 9 Zulhijjah itu Yaumu Arafah. Arafah berasal dari ma'rifah. Ma'rifah artinya yakin. Maka yakin beliau bahwa ini adalah mimpi yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mana tuh? Sampailah pada hari kita berada di hari yang dulunya pernah dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hari ini hari Nahar, ialah hari korban. Maka keesokan harinya ketika Nabi Ibrahim mulai merasa yakin bahwa ini bukanlah mimpi dari bisikan syaitan, tapi ini sungguh mimpi datangnya dari Allah taala, maka dia teringat dengan nazarnya dahulu bahwa betul dia pernah berjanji andai kata dikaruniakan anak pun dia rela untuk mengorbankan andai kata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa memberitahukan kepada anaknya, putranya dan istrinya Siti Hajar, Nabiullah Ibrahim pun mendatangi istrinya dan berkata, "Wahai istriku, persiapkan tali, persiapkanlah parang." Mungkin bapak-bapak juga yang sudah punya korban hari ini udah siap tali di rumah kan? Udah siap juga parang di rumah. Kemudian, "Wahai istriku, berikan putra kita pakaian terbaik." Mungkin bapak-bapak juga ada yang memberikan pakaian kepada kambing, yaitu dibalut dengan kain putih. "Wahai putraku, berikan, wahai istriku, berikan putra kita minyak rambut yang paling bagus.
rambutnya serapi mungkin, mandikan dia. Maka kambing-kambing kita, sapi-sapi kita pun ada yang dimandikan, bahkan disombongkan, bahkan disisir. Wahai istriku, berikanlah dia minyak wangi. Maka begitu juga korban-korban kita sebelum disembelih pun disemprotkan minyak wangi, tanpa sepengetahuan istri, tanpa sepengetahuan anak, disimpankan perintah Allah masih di dalam hatinya. Maka Nabi Ibrahim kemudian, sesudah putranya yang senang gembira cerah wajahnya, menyangka ayahnya akan mengajaknya pergi untuk bertamasya, untuk pergi jalan-jalan. Sekian tahun mulai dari dalam kandungan, baru umur 7 tahun, dalam riwayat yang lain 13 tahun, baru ketemu dengan sang ayah. Dia berharap ayahnya ini akan menyayanginya dan akan membawanya berjalan-jalan. Disangkanya Nabi Ismail seperti itu. Maka kemudian putranya ini dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan seutas tali, dengan yaitu sebuah parang. Maka ketika mereka dalam perjalanan, sampailah mereka pada satu tempat yang disebut namanya itu Jabal Kurban. Sebelum sampai di Jabal Kurban, Al-Kisah tiba-tiba muncul di hadapan Nabi Ibrahim dan Ismail sosok laki-laki. Laki-laki itu kemudian mendatangi Nabi Ismail alaihissalam. Wahai pemuda yang tampan, pemuda yang soleh, tidakkah engkau mengerti untuk apa maksud ayahmu membawamu ke tempat bukit ini di Mina? Maka kata Ismail, saya tidak tahu wahai hamba Allah. Maka kata laki-laki itu, saya ingin menasihatimu. Sesungguhnya ayahmu akan menyembelihmu, menjadikan engkau sebagai korban janjinya. Bahwa ia diperintahkan, dia sangka dia diperintahkan Tuhannya untuk menyembelih dirinya. Tapi sungguh sebenarnya itu adalah bukan dari perintah Allah, tapi itu adalah perintah syaitan. Maka Ismail kemudian mengatakan, sungguh ayahku adalah seorang yang sangat lembut, tidak mungkin dia melakukan hal tersebut kepadaku. Tapi andai kata itu adalah perintah Tuhanku, maka sungguh aku adalah anak yang soleh, yang sabar atas perintah dan ujian daripada Tuhannya. Maka iblis yang bersosok laki-laki berubah wujud menjadi laki-laki di hadapan Ismail. Dia menjadi orang yang paling sibuk pada hari-hari raya ini. Dia menjadi orang yang paling bingung pada hari raya ini. Dia berpikir, andai kata aku tidak bisa menjerumuskan Ismail, Ibrahim dan Hajar pada hari ini, maka sungguh aku akan kesulitan untuk menyesatkan anak-anak Adam selanjutnya. Maka dia datangi kemudian yaitu ibundanya Ismail, yaitu Siti Hajar. Demikian juga disampaikan, wahai Hajar, sesungguhnya suamimu, dia menyangka dia telah diperintahkan Tuhan untuk menyembelih putranya. Apakah engkau tega membiarkan putra kesayanganmu disembelih oleh suamimu? Padahal itu adalah perintah dari syaitan, bukan dari Allah. Sungguh aku hanyalah orang yang memberikan nasihat kepadamu. Maka Nabi Siti Hajar kemudian berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya suamiku adalah seorang nabi yang soleh. Wahuwa ar'af bi'ibnihi, dia sangat lembut dengan putranya, dia sangat menyayangi putranya. Andai kata dia itu melakukan atas perintah Allah, maka sungguh aku ridha dengan perintah Allah Ta'ala. Syaitan kemudian mengambil debu melemparkan ke wajahnya. Sakit kepada syaitan pada hari itu. Tinggal satu yang harus digoda, jangan sampai pengorbanan ini terwujud. Maka dia harus berhadapan dengan Nabi Ibrahim. Berangkat lagi dia ke Mina. Sampai ke sana dia sampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim Nabi Allah, aku adalah seorang sahabat hamba Allah. Aku datang utusan Allah, sebagai utusan Allah untuk mengingatkan dirimu. Sesungguhnya apa yang engkau lihat dalam mimpi itu adalah bukan datangnya dari Allah, tapi sungguh itu datangnya dari syaitan. Maka janganlah engkau sembelih putramu, karena sesungguhnya itu bukan perintah dari Allah. Maka Nabiullah Ibrahim AS mengetahui bahwa itu adalah syaitan. Maka dia mengusirnya. Dalam riwayat itu dikatakan, Nabi Ismail sebelum pertama sekali datang kepada Siti Hajar dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melemparkan batu beberapa kerikil kecil, yaitu ke wajahnya syaitan iblis tersebut, sehingga butalah, buta mata kiri syaitan tersebut, dan dia meraung kesakitan. Ini menunjukkan bahwa manusia bisa juga menyakiti syaitan, bukan hanya syaitan menyakiti manusia.
kesayanganku. Ayah bermimpi dalam mimpi, ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Tapi Allah telah memerintahkan ini, meskipun demikian ayah tetap bertanya kepadamu, bagaimana pendapatmu hai putraku? Maka apa jawaban anak yang soleh? Apa jawaban anak yang soleh? Jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya abatif almatu umar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati putramu ini, anakmu ini termasuk di antara orang-orang yang sabar. Maka kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan putranya ini, orang yang ikhlas. Kemudian diletakkanlah, mulai diikatlah tangan Nabi Ibrahim seperti kambing-kambing kita, seperti kaki-kaki daripada unta dan sapi serta kerbau. Diikatlah tangan, diikatlah kaki dengan tali yang sudah disiapkan oleh ibunya Siti Hajar. Kemudian dibaringkanlah di atas bukit Jabal Qurban, di atas bukit Mina, di atas Mina ada Jabal Qurban. Kemudian jemaah, di atas bukit itu Nabi Ibrahim kemudian melentangkan anaknya menghadap ke arah langit. Kemudian dia mulai bertakbir. Tapi sebelum dia bertakbir, dalam riwayat itu dikatakan bahwa ketika tidak terjadi pengorbanan itu, tidak tembus, malaikat Jibril turun dari langit atas perintah Allah Ta'ala sambil mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambung oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar, disambut oleh Nabi Ismail, Allah Allah. Zikir takbir tahmid dan tahlil yang dibaca oleh malaikat Jibril, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam, inilah yang terus-terus kita kumandangkan pada hari raya yang berulang setiap tahun, setiap kita mendapatkan hari raya ini. Maka ketika Nabi Ismail melentangkan, diletakkan di atas tanah, wajahnya dihadapkan ke atas bahagian menghadap ke arah langit, maka mulailah Nabi Ibrahim membaca doa, Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hadza minka wa ilaika Rabbi fataqabbal minni. Maka disembelihlah, ternyata kecil pun tidak tergores kulit leher bagian depan Nabi Ismail alaihissalam. Ditekan lebih kuat, tidak juga tembus. Ditekan, tidak juga keluar air. Maka apa jawab daripada putranya Ismail? Wahai ayahku, sebelum engkau menyembelihku, sebelum engkau menyembelihku, ikatlah kuat-kuat tanganku dan kakiku, wahai ayahku, agar tidak kurang rasa ikhlasku, karena Thank you.